Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian perairan umum daratan. Memiliki tugas melaksanakan program penelitian perikanan dan pengembangan perairan umum daratan di seluruh Indonesia dengan fungsi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaporan. Pelaksanaan penelitian perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, danau sungai, dan rawa banjiran. Pelayanan teknis, jasa, informasi komunikasi, dan kerjasama penelitian perikanan perairan umum daratan. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Keunggulan yang dimiliki Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang. Rekomendasi kebijakan pengelolaan perairan umum berupa rekomendasi pengelolaan perikanan tangkap dan rekomendasi teknologi pengelolaan suaka perikanan. Pemetaan potensi dan sumber daya ikan pada kawasan perairan umum daratan. Pengembangan bioteknologi budidaya ikan perairan umum daratan. Hasil dan prestasi yang dicapai. Koleksi ikan awetan berbagai tipe dari seluruh perairan daratan seluruh Indonesia. Presenter naskah terbaik lingkup P4 KSI. Terbitan jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Terbitan buku-buku perairan perikanan umum daratan. SDM Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang. Jumlah pegawai sebanyak 121 orang, terdiri dari 29 peneliti, teknisi 15 litkayasa, tenaga administrasi 19 orang, dan tenaga penunjang 58 orang dengan komposisi. Sarana Litbang Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang yang dimiliki Gedung Administrasi Kepegawaian di Mariana, Palembang dan Jakabaring. Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi DNA, Laboratorium Hidrobiologi, Stasiun Lapangan di Patra Tani, Kapal Riset, Kolam Ikan, Museum Ichtiologi, Perpustakaan. Beberapa kegiatan Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang memberikan manfaat baik bagi stakeholder maupun masyarakat, di antaranya adopsi hasil riset untuk bahan kebijakan pengelolaan perikanan perairan umum, bahan masukan pembuatan rencana pengelolaan perikanan atau RPP untuk Dijen Teknis Sumber Daya Ikan. Bentuk adopsi tersebut antara lain berupa Perda OKI nomor 16 tahun 2005 tentang pelarangan alat tangkap tugu. Naskah rekomendasi pengelolaan keramba jaring terapung di Waduk Kedung Ombo tahun 2016. Naskah rekomendasi ikan patin tebaran di Waduk Kedung Ombo. Kerjasama luar negeri dalam bidang penelitian dengan SIFDEC yang telah lama berlangsung. Rencana ke depan yang dimiliki Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang diantaranya fokus dengan memperhatikan karakteristik ekosistem biologi ikan dan habitat. Materi diharapkan akan menjadi peta potensi-potensi perikanan umum daratan di Indonesia. Penyebaran ilmu dan teknologi berupa proseding jurnal, buku, dan diseminasi. Peningkatan sarana dan prasarana akan melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perbaikan gedung kantor, dan penambahan perlengkapan di Mariana dan Jakabaring dan stasiun penelitian Patra Tani. Balitbang KP, Center of Excellence.